Esports Star Indonesia Season 3 segera di Februari, eksklusif di GTV. Kita beliin beras ada 2 karung. Ya. Ini daging apa nih? Iya, anak-anak pengen makan daging. Enggak pernah makan daging. Makan daging ya? Setahun sekali. Wow, 1 2 3 4 5. Nih. Makan ya yang lahap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina aja banar. Amin. Oke guys, kita makan dulu. Dan nanti habis makan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ayamnya mental, Neng. Nah, potong dulu. Apanya? Rusak, ini rusak. Ayo Pak, ini kan Mbak. Ada. Ayo Pak, di mana? Ini. Ayo, Assalamualaikum. Beli emas, Ibu apa? Cincin apa gelang? Cincin aja. Gelang aja, Bu. Enggak mau cincin aja. Cincin yang segram berapa segram yang murah? Yang murah 400, emas muda. Yang muda? Iya, kalau yang ketiga langsung murah. Yang 400 yang mana ini? 400 aja enggak apa-apa. Yang 2 gram. Berapa gram? Yang 2 gram. 2 gram aja, Bang. Sama aja 2 gram. 2 gram yang gedean, Bang, yang gede. Yang 2 gram, 2 gram gede, Bang. 2 gram aja. Saya doangnya gua habisin. Yang itu yang rantai tuh. Nah, ya itu gede ya. Ini berapa? 2 gram sih, 5 lagi. Ya udah, Bang, ini. Enggak, 400. Berapa ini? 800. Gitu masih ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya pakai aja Bu, langsung Bu pakai. Ini dihitung ya. Iya. Ayo Bang, ini kasih ya. Iya. Waktu tinggal 1 menit masih bisa beli sepatu. Beli sepatu yang 110 ada nggak? 110. Ukuran berapa Bu? Kelas 4 SD. Udah 110 Bang, cepetan Bang. Yang mana? Ini. Iya. Ini kelas 4 SD bisa kan? Cepetan ya Allah Akbar. 11, 10, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, Ibu udah bisa beli cincin, iya. Beli gerobak, ya. Beli daging, beli baju. Ape. Sekarang kita pulang ya. Ya udah, sekarang kita masuk ke pickup yuk. Yuk. Kita keliatin barang-barangnya ke pickup yuk. Oke. Hai Ki. Ini Ki. Ya. Pegang ini dulu tak. Enggak bisa. Ku cinta kamu adanya. Maaf ya. Ya udah sekarang lu bilangin supirnya suruh jalan. Oke, sekarang kita menuju rumah Ibu ya. Cus. Lu mau ikut gua enggak? Ya mau. Ikut enggak? Nah. Takut, Mbak. Oke. Yuk. Ya, ini kita di sini. Oh, emang rumah Ibu di sini? Enggak, keren banget ya. Ini bukan rumah Ibu. Oh, ini Bu. Udah nih, di sini berhentinya. Ayo deh Ibu, kita turun dulu. Di mana nih Shali? Di mana Shali? Di sini kali ya? Nah, itu sama saya. Di sini ya? Jangan. Ini nggak bisa. Ya. Ini cakep. Emak! Emak! Dipanggil, Emak! Ya! Lu bener-bener ya, Li? Bocah.
Loh, sini, Dek. Ya Allah, di botak. Sampai kita sana aja. Sini dulu. Emak. Ketemu emak. Iya, ya ampun itu. Iya, nih. Baik, alhamdulillah, Belamin, kita mau cerita sama anak-anaknya bahwa ibunya baru aja dapat uang sebesar 12 juta rupiah. Dari uang kaget lagi. Ya udah, sekarang pengen lihat enggak kira-kira barang-barang apa aja yang dibeli dengan 12 juta rupiah? Mau dong. Mau. Langsung aja kita lihat, Nyok. Apa aja yang udah kita beli dengan 12 juta rupiah? Nyok, kita sana. Di mana lu taruh mobilnya? Sana. Mana yang udah dibeli? Dia no barang-barangnya semuanya. Alhamdulillah. Jangan turunin dulu, bentar-bentar. Jangan turunin dulu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang di pick up semuanya bakalan jadi milik keluarga ibu. Amin. Kira-kira apa aja yang dibeli? Namun sebelumnya saya pengen lompat dulu nih. Lompat kemana? Lompat mau nanya, ada uang sisa nggak? Nggak ada. Alhamdulillah, artinya semuanya 12 juta rupiah habis buat beli barang ya. Alhamdulillah. Di sini udah ada gerobak. Kok tiba-tiba beli gerobak nih? Biasanya gerobak kan kita buat bikin kaget-kaget lagi. Iya, benar-benar. Ini ada apa ini tiba-tiba beli gerobak? Banyak kan kalau ada gerobak, keluarganya banyak. Alhamdulillah. Banyak dong beli gerobak. Banyak dong. Tapi yang lain kebeli ya? Alhamdulillah kebeli. Nggak tahu gimana, saya juga bahagia banget ya. Iya, saya lebih bahagia. Iya, karena apa? Karena ini akan jadi modal usaha buat ibu kedepannya. Amin. Baik, alhamdulillah, Belamin. Sekarang kita gesernya, kita lihat apa yang ada di balik gerobak. Di sini ada sembako ya. Sembako. Ada biasa. Gula. Ada gula. Ada agar-agar. Ada ageran, tepung-tepungan. Ada tepung segala macam di sini. Nah, sekarang kita geser ke sananya. Ya. Udah di sini dia. Dede. Dede ngapain di sini? Kasih dulu, Bu. Kasih, Bu. Mana tembakannya ya? Oh, tembakan nih. Buka. Baik, alhamdulillah, Belamin. Dan sekarang kita coba lihat yang lainnya ya. Iya. Tadi siapa yang mau mixer? Nih. Iya. Mixer-nya mau beli mixer. Emang kenapa? Pengen banget mixer buat apa? Bikin kue. Nih, pengen blender. Blender? Siapa pengen blender? Bikin es ya? Ayo, bikin apa? Bikin es, mau jualan. Kan tuh. Yeah. Yeah. Ayo, Ambil. Seneng gak? Seneng. Alhamdulillah. Tadi kamu yang gini minta apa? Mesin tidur ya? Mesin cuci? Iya. Mesin cuci. Ada mesin cucinya, guys! Keren! Mesin cucinya ada. Siapa nyetak mesin cuci, Bang? Iya. Yeah. Aku mau jadi mesin cucinya. Bener, ada mesin cucinya ya. Di atas aja ngapa-ngapa, ini bisa kok langsung diangkat ya. Kita buka ya, Neng ya. Iya. Gue demen nih kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Peluk pengalinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan di belakang mesin cuci itu ada kayak kitchen set ya, mini ya. Iya. Anu rak kompor juga bisa. Rak kompor. Dan ya. Alhamdulillah juga kita beliin TV baru. Ternyata tadi juga ada yang pengen tempat tidur ya? Iya, ada. Siapa yang pengen tempat tidur? Semuanya. Ya. Makanya beli tempat tidur banyak banget itu. Sampai 3 biji kasurnya ya. Mau diturunin ya? Keren ya, Bang. Anak-anak pengen. Emang enggak punya kasur ya? Enggak. Iya, apa-apa dah. Kasurnya gitu. Alhamdulillah. Ini tuh minta beliin yang gede sama yang kecil 1. Oh. Cuman ibunya tetap kokoh, Bang. Maunya kayak gini-gini juga, kata tempatnya sempit. Emang sempit? Sempit, Po. Bener, Po. Yang begini, Po. Iya, beneran. Baik, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita juga beliin beras, ada 2 karung. Ya. Ini daging apa nih? Iya, anak-anak pengen makan daging. Gak pernah makan daging. Makan daging ya? Iya, setahun sekali. Daging apa itu? Sapi. Kira-kira mau dibikin apa? Di rendang boleh. Dan ini udah ada sembakonya juga, ada sikat giginya juga, ada sabunnya. Ada baju-bajunya juga nih buat siapa aja? Buat abang, adeknya.
buat ini, tapi lebih ini sama Ono. Lebih sama buat ono. Ibadah ya. Ya. Alhamdulillahirabbilalamin dan semua yang sudah kita beli adalah 12 juta rupiah. Baik, yang namanya uang kaget lagi selalu bikin kaget lagi. Ono, lu tadi lu kagak kaget, Li? Ada yang mengkerelep-mengkerelep di samping lu. Ibu, ngomong-ngomong boleh lihat jarinya, Bu? Emas mahal 24 loh. Emas 24? Ya. 24 karat? Iya. Baru beli emas emaknya. Kasih lihat dengan anak-anaknya. Tuh, Ma beli. Yeah. Berkah banget ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang dikagetin lagi, Li. Ada. Emas ada? Ya. Ada itu yang nyempil. Ternyata hari ini benar-benar kaget-kagetnya banyak banget ya. Nah, kalau yang satu ini di belakang saya buat siapa? Nah, anak ya yang kelas 4. Omong perlu ya? Maju kiwil. Nah, berarti ibu yang kasih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih apaan nih? Satu. Dua. Baik, yang ini dalamnya apa nih, Bu? Ini hadiah dari ini. Hadiahnya apa? Kaos. Ada kaos ya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang mau dibilang mama, makasih butuh apa? Bilang apa? Makasih mama. Makasih mama, cium tangan. Nah. Tapi yang namanya uang kaget lagi selalu bikin kaget lagi. Masih mau dikagetin lagi ya? Mau dong. Masih mau dikagetin lagi ya? Mau dong. Maka saya mohon izin minjem tangannya lagi, Bu. Tangannya saat ini tadinya kosongan. Iya. Yeah. Sekarang udah keisi emas 24 karat. Boleh dibalik, Bu. Saya pengen gerobak ini lebih rame lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada uang cukup buat modal ibu. Dimanfaatin dan mudah-mudahan biar tambah banyak lagi, tambah lari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, uang kaget lagi memang terus memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh keluarga. Betul. Dan kita ingin kasih tahu semua yang dikasih adalah gratis, tidak dipungut pajak.